Oke, terima kasih sekali dan kita akan lebih mendalami lagi. Kami undang Profesor Rizal Damanik untuk memberikan apa namanya penjelasan yang lebih lagi karena Profesor Damanik sendiri sudah melakukan penelitian. Monggo silakan mengenai latar belakangnya juga monggo di ceritakan kepada kita. Baik, terima kasih. Ibu Raffi ya, Ibu Raffi kalau nggak salah. Inilah ini Bapak Ibu teman-teman daripada Terbangun ada yang namanya Coleus amboinicus, ada juga Plectranthus aromaticus, gitu ya. Nah ini ada 200 spesies, ada yang seperti jewer kotok, yang seperti ini gitu ya. Nah ini termasuk dalam genusnya Coleus. Nah, jadi ada Coleus amboinicus salah satunya dari 200 spesies yang ada. Nah, mudah-mudahan udah nangkep nih ya, kayak begini bahwa ini adalah Coleus, ini yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Batak, ini yang warna hijau ini yang di atas, bukan yang merah, bukan yang ada merah di tengah-tengahnya, tapi ini yang di belakang, yang hijau. Nah, seperti apa yang hijau itu? Nah, ini coba saya tunjukkan di sini adalah yang ini. Nah, ini ya, yang disebut dengan bangun-bangun atau juga terbangun. Nah, kenapa saya menggunakannya terbangun? Ya, karena orang Batak itu ada orang Batak Toba, ada Batak Karo, ada Batak Simalungun. Nah, saya termasuk Fam Simalungun. Ya, jadi Simalungun itu hanya 4 marganya. Sinaga, Purba, Damanik, sama Saragi. Jadi, saya Damanik. Nah, itu menyebutnya dengan sebutan Torbangun. Nah, ini sebetulnya saya lakukan pada waktu saya mengambil disertasi saya di Monash University. Saya kembali ke Australia karena melakukan fokus grup selama 3 bulan di Sumatera. Saya kembali. Ini kan harus clinical trial. Nah, saya kan gak punya pengalaman sebetulnya. Saya itu di hewan. Kalau memerah ambing sapi itu saya biasa. Ngajarin kayak gimana supaya jangan mastitis begitu. Ini riset ini harus mengambil sampel air susu. Begitu kan ceritanya. Ternyata supervisor saya itu lebih gila lagi semangatnya dibanding saya. Ya sudah, kamu berangkat katanya. Coba desain dulu.
untuk clinical trial. Nah, clinical trial ini kan sesudah saya pelajari belum ada yang menggunakan metode saya. Metode untuk mengetahui efektivitas mengenai tanaman terhadap produksi air susu. Nah, sebetulnya ada dua ya caranya gitu. Satu menggunakan isotop, itu bisa disuntikan kepada mami si ibu, tapi ini kan terlalu mahal ya. Dan yang kedua adalah dengan cara melakukan uji, mengkonsumsi, kemudian kita ambil sampelnya. Menurut orang Batak, itu kan dimakannya hari di mana partus, ya, begitu lahir, dia langsung dimakan. Nah, dalam fokus grup diskusi juga sebagaimana Ibu Lucy tadi saya katakan, ya, bahwa menjelang partus itu orang tua, suami, mertua, kalau dia tinggal di rumah mertua misalnya, itu cara makan. 4 bulannya itu sudah menanam tanaman torbangun ini. Nah, jadi 4 bulan kemudian, begitu lahir di hari pertama, dia makan ini. Nah, orang Batak menyebutnya itu bangun-bangun, orang Toba, orang Karo, torbangun untuk orang Simalungun. Itu bangun itu artinya wake up, ya, bangun dia. Karena orang menyusui itu kan tidak mengenal waktu. Ya, tidak mengenal waktu untuk memberikan susu. Bisa jam 10 malam, bisa jam 3 malam, ya. Kalau misalnya tidak diberikan sayur ini menurut orang Batak, nanti ibu-ibu itu bisa lemas. Karena tidurnya kurang, kemudian juga air susunya diambil, gitu kan, makan. Nah, jadi tetua zaman dulu itu makan torbangun ini. Kalau kau makan torbangun ini, nanti kau kuat. Badannya kuat, nggak sakit, produksinya juga banyak. Bagaimana cara memakannya? Makannya hari pertama. Sesudah, maksudnya hari pada saat partus selama 1 bulan. Nah, bagaimana cara jadi kalau cara memasak secara tradisional tadi sudah disinggung, itu hanya diremas-remas untuk membersihkan sebetulnya ya dari kotoran. Ya, kemudian diperas untuk 2 perasan pertama. Kenapa? Karena rasa daun ini getir. Apa itu? Ya, ada bahasa Jawanya. Apa? Getir. Ya, getir. Nah, jadi yes. Perasan pertama itu diperas, itu dibuang. Nah, selanjutnya itulah yang dimasak dan tidak menggunakan santan. Ya, biasanya ketua zaman dulu makannya itu untuk 3-5 hari pertama sebagai ungkapan rasa sukacita, syukur kepada Tuhan bahwa anaknya atau mantunya ini melahirkan, itu dia pakai ikan lele. Oh, campur sama ikan lele sebagai apresiasi atau pakai daging ayam. Nah, tidak seterusnya. Tapi bagi mereka yang mampu, ya monggo, ya kan? Makan selama 1 bulan bukan sebagai obat, tapi sebagai makanan biasa. Layaknya kita, kalau orang di Jogja makan gudeg, gitu ya, di Jawa Barat makan sop, misalnya kayak gitu. Seperti itu, ya hanya sayur biasa, jadi hanya peras diperas, kemudian ya direbus, dimasak. Ya, dikonsumsi, dimakan seperti itu selama 1 bulan. Nah, jadi dalam desain penelitian saya, kelompok pertama itu adalah yang menerima sop torbang. Nah, kemudian saya dalam melakukan desain itu juga membandingkan ya dengan Moloko B12 dan juga fenugreek. Ini saya kira sekarang saya sadar bahwa desain seperti ini itu good gitu ya, bagus. Ya bagusnya di mana? Karena kalau misalnya hanya 2 kelompok
gitu ya. Satu-satu enggak, ya anak kecil juga tahu yang makan terbangun pasti unggul gitu loh. Jadi saya diadu lah ya satu kelompok, bahkan dua kelompok lainnya itu juga adalah laktagogum. Kelompok pertama Moloko B12. Moloko B12 ini adalah laktagogum. Laktagogum itu artinya penstimulasi produksi ASI. Ya, pelancar, penstimulan sebetulnya. Itu Moloko B12 itu adalah laktagogum yang biasa dikonsumsi oleh ibu-ibu di perkotaan. Ya, karena ya orang-orang menengah ke atas lah, yang dokter-dokternya, meriksa dokternya juga di klinik-klinik pribadi. Ya, ya, Moloko B12. Mungkin dari sini anggota peserta kita ada yang tahu lah Moloko B12. Jadi mahal lah harganya. Nah, yang satu lagi ini adalah fenugreek. Fenugreek ini katuknya kalau di kita orang Eropa atau Amerika. Fenugreek. Ini herbal juga. Nah, jadi saya desain seperti itu, masing-masing 25 orang. Jadi saya waktu mau merekrut 25 dengan kriteria gumil melahirkan 8,5 bulan, karena kalau saya cari yang 4 bulan itu kan ya lama dong, 6 bulan lagi gitu loh. Iya kan? Waduh. Jadi bulan ketiga kok masih sedikit ini. Akhirnya saya ngerubah strategi ya bagaimana supaya ini bisa ya saya perluas wilayah menjadi satu kabupaten. Kabupaten saya cari di mana aja saya ambil gitu. Ini kan repotnya masalahnya bagi yang nanti diuji memakan sayur torbangun. Sayur torbangun itu dimasaknya fresh, Bu. Fresh. Ya, di fresh, hari ini dimasak, bukan. Maksud saya subuh dimasak, diantar untuk makan pagi, ya kan besok diulang lagi selama 30 hari. Jadi kalau misalnya Ibu A ya lahir sekarang, ya, mulai tanggal 1 diantar terus sampai tanggal 30. 30 hari, iya kan? Jadi tidak bisa disinkronisasi, misalnya hamilnya, oh di sini-sini. Enggak, ada nanti ibu C yang melahirkannya itu tanggal 10, misalnya. Ada ibu D yang lahirnya, partusnya itu tanggal 15. Wah, ada kadang-kadang orang melahirkan itu di rumah ibunya, padahal dia tinggal di kota. Ya, jadi ibunya orang di Bogor gitu, dia melahirkan di Bogor. Tapi sesudah melahirkan satu bulan, balik lagi ke Jakarta. Padahal saya syaratnya kan ini harus 3 bulan gitu loh, ya kan? Aduh, itulah sedikit cerita-cerita. Nah, jadi artinya intervensinya itu selama 1 bulan, kemudian nanti di bulan kedua, ya kan, saya ambil lagi, ya susunya itu. Selama pertama, saya hanya ambil di awal sampai sesudah selesai intervensi. Di awal pun juga, itu untuk mengikuti peraturan WHO, itu tidak boleh kita ambil supaya kolostrumnya itu tidak hilang. Jadi saya ambil pada hari ke-8 sebagai baseline. Nah, nanti intervensi selesai, selama 30 hari, saya ambil darah dan sampel susu. Baru nanti, ya, 1 bulan kemudian sesudah tidak makan sama sekali, karena intervensinya itu masing-masing grup 1 bulan, ya, makan Moloko 1 bulan, makan fenugreek 1 bulan, makan sayur torbangun 1 bulan, ya kan? Nanti di bulan kedua saya ambil lagi sampel susunya. Saya ingin melihat sebetulnya, ya, ini ada efek terhadap unsur-unsur lain atau tidak. Kalau hanya volumenya saja meningkat, ya, ya alhamdulillah. Airnya, apakah hanya air yang bertambah atau gimana? Ya, kalau misalnya, ya alhamdulillah nggak kekurangan susu, air susu. Tapi kalau misalnya berubah, kan ini lucu, menarik, gitu loh. Oleh karena itu, sesudah 1 bulan konsumsi, saya ambil lagi, periksa lagi 2 bulan kedua, saya periksa lagi bulan ketiga. Nah, seperti itu untuk komposisinya. Saya ambil darah ibunya.
untuk saya lihat mengenai hormonalnya, apakah hormon yang berperan dalam produksi ASI itu memang benar ya terjadi akibat hormonnya juga mestinya meningkat kan begitu. Jadi saya ngambil di 3 titik tadi, selain susunya, kemudian hormonnya, darahnya kita ambil juga saya periksa itu pertumbuhan bayinya dari lahir sampai 3 bulan. Ya. Ini juga perlu strategi lapangan yang khusus ini. Karena Bu, orang Batak itu gila itu, tough gitu ya. Seminggu postpartum dia udah ke sawah lagi. Udah jualan lagi. Belanja di pasar. Ini kan dahsyat ini. Nah, saya kan harus mempertahankan bagaimana supaya ibu ini jangan kabur. Nah, untuk mendapatkan 75, Bu, waduh, saya tuh ada 145 lebih. Ada yang drop. Gara-gara seperti itu tadi, antara lain sudah dikasih 1 bulan, kan buat orang Batak sih asik banget dikasih makan gratis seperti ini. Iya kan? Dia pulang ke rumahnya. Rumahnya di mana? Rumahnya di Jakarta. Rumahnya di Bekasi misalnya. Wah, gila kalau saya ngejar-ngejar ke sana begitu. Iya kan? Akhirnya untuk dapat 75, 165 yang drop-drop itu seperti itu. Ya, jadi ini harus saya mempunyai strategi, Bu. Wah, bayinya 75 yang namanya Rizal itu ada kali 15 itu. Dokter, izin ya anak saya namanya sama dengan dokter. Kalau orang Batak ngomongnya bukan dokter, dokter, Pak dokter gitu kan. Ya, boleh. Jadi ada Rizal Sihombing lah, ada Rizal Manulang lah, ada di belakangnya, di depan atau di belakangnya adalah banyak begitu. Ya kan? Nah, jadi juga selama 3 bulan pertama itu saya monitor. Monitor sebagaimana yang dibilang tadi, berat badan, lingkar kepala, lingkar dada, panjang badan, ya. Dan yang paling penting itu angka kesakitan selama 3 hari pertama kehidupan. Itu saya monitor. Ini juga mesti pakai strategi, Bu. Nah, supaya menarik dan mau gitu ya, diam di penelitian saya ini gitu kan, gimana caranya ini. Jadi, ibu-ibu, saya bilang, 3 bulan ini ibu-ibu, kalau ada keluhan penyakit, datang ke dokter. Dokternya mana? Ada 2 dokter. Dokter umum dan dokter spesialis, saya bilang. Bahasa Bataknya gimana tuh? Mau diperiksa dokter spesialis. Nah, mampu dia bayar, kan? Jadi, gratis, Pak Dokter. Iyalah, gratis. Kalau saya, Pak Dokter, pening-pening kepala, datang, Bu. Nanti siapa yang bayar, Dokter? Saya yang bayar. Dokter mana? Nah, kita cari dokter yang ada di situ. Ya kan? Nah, jadi itu ada sedih-sedihnya juga gitu. Bapak Ibu sekalian, pada 1 bulan pertama, ini maaflah, ini file nggak kelihatan. Saya sudah persiapkan sebetulnya, jadi bisa ngelihat angka-angkanya gitu ya. Ini pada 1 bulan pertama meningkat semua. Wajar. Karena yang satu dikasih fenugreek, yang satu dikasih hormon, yang satu dikasih moloko. Jadi naik semua. Nah, bulan kedua, ini yang mulai menarik nih, sampai bulan ketiga. Pada mulai turun. Ya, karena dopingnya di stop. Bulan kedua itu bukan minggu pertama bulan kedua, Bu. Tapi almost at the end of the second month. Kan kayak begitu. Ya, bulan kedua kehidupan. Jadi menjelang akhir itu, diukur lagi, ini mulai menurun produksi air susunya, begitu loh. Mulai menurun, ya, terlebih lagi di bulan ketiga. Nah, di bulan ketiga ini, data menunjukkan penurunan yang dialami oleh ibu-ibu yang mengonsumsi laktagogum, sayur torbangun ini, lebih rendah dibanding kedua saudaranya. Dan pertumbuhan bayi dalam 3 bulan pertama memang cenderung lebih tinggi yang si torbangun, bayi yang dilahirkan oleh ibu yang pernah torbangun. Dan angka kesakitannya, ini yang susah dibantahkan, angka kesakitannya itu lebih rendah
dibanding dengan dua kelompok yang lain. Ini datanya objektif. Karena kalau ada keluhan, semua saya suruh ke dokter spesialis anak. Satu dokter umum untuk emaknya, satu dokter spesialis anak. Jadi dokter ini yang memeriksa. Yang sehat ataupun yang pura-pura yang hanya ingin memanfaatkan, itu dokter sudah tahu. Jadi dokter itu yang memeriksa, dokter itu yang melakukan kalkulasi, menyampaikan datanya kepada saya. Hasil studi menunjukkan bahwa ada memang pengaruh daripada komponen aktif, senyawa aktif yang terkandung dalam terhadap produksi air susu. Karena hormon prolaktin dan oksitosin dari ibu yang mengonsumsi Torbangun juga sesuai dengan tren daripada produksi air susu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini confirm ya bahwa tradisi orang Batak mengonsumsi sayur Torbangun ini baik dan benar adanya. Nah, ada antiinfeksinya. Ini semualah yang kemudian menjadi dasar saya untuk mengembangkan penelitian-penelitian lanjutan. Nah, sebagai dokter hewan, apa yang sudah dilakukan pada manusia ini, saya konfirmasi ulang. Saya konfirmasi ulang pada hewan mencit, saya ulang juga pada babi. Babi ini kan luar biasa. Ya, babi itu sekali bunting, dia tuh anaknya 12. Putingnya juga banyak. Jadi dengan makan dikasih pakan Torbangun ini, wah, produksi ASI-nya meningkat dan itu confirm. Nah, pada mencit, saya lakukan untuk histologinya juga. Saya lihat kelenjar mamenya itu, ya memang terjadi pelebaran-pelebaran, penambahan-penambahan daripada alveol-alveol. Selain pada babi, pada mencit, saya juga lakukan pada domba. Pada domba dan kambing etawa. Yang belum itu hanya pada sapi. Ya. Nah, pada waktu Pak Bungaran Saragih, Menteri Pertanian, saya sebetulnya minta dukungan beliau agar kiranya mau mendanai penelitian saya bagaimana konsumsi daripada Torbangun ini pada sapi. Berdasarkan data yang saya miliki pada yang ada saat itu kan sudah menunjukkan positif. Saya bisa membayangkan itu ketergantungan impor susu. Ya, Indonesia ini akan jauh berkurang seandainya sapi-sapi perah kita khususnya ini pakannya dicampur dengan Torbangun. Ternyata kalau dimakan sebelum partus, maka terjadi kerusakan yang luar biasa pada organ-organ daripada mencit yang ada dalam kandungan. Jadi saya kasih mencit Torbangun pada waktu bunting, ya apa yang terjadi? Selain ada keguguran, juga organ-organnya rusak, ya. Jadi it is strictly, ya, strictly limited. Setelah only partus. After giving birth, sesudah lahir. Tapi ya begitulah naluri peneliti. Coba lagi kita iseng-iseng, ya. Saya kasih, saya tertarik karena dengan teori-teori hormonal yang saya pelajari ini mestinya bisa mengatasi PMS, ya, premenstruasi sindrom. Ya, premenstruasi sindrom itu kan dahsyat. Ya, orang bisa nggak masuk kerja tuh, nggak masuk kantor gara-gara dia mengalami PMS, ya, itu sampai guling-guling gitu. Ya, menahan sakit perutnya itu. Nah, saya coba nih penelitian ini satu disertasi saya S3 nih bimbingan saya nih. Jadi saya kasih pada penderita PMS. Nah, ternyata confirm dapat digunakan untuk mengatasi premenstruasi sindrom. Ya. Cuman dari situ juga saya belajar tidak boleh dimakan pada saat period. Ya.
apa yang terjadi kalau dimakan pada saat period? Ya, dia ya mengalami anemia. Langsung itu darahnya itu lancar keluar itu. Ya, jadi dia lemas gitu loh, tidak bisa. Yang lain juga saya melakukan penelitian bagaimana pengaruhnya terhadap hipertensi. Ya, hipertensi. Ternyata confirm, ini satu disertasi juga. Kemudian juga untuk kanker, ya, kanker, wah ini yang belum kanker payudara. Bimbingan saya melakukan kanker pada usus. Usus itu dahsyat. Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa bahwa usus itu organ yang mesti tahan banting. Ya. Karena manusia makan apa saja tuh. Bisa saja kita makan, ada beling juga. Tapi di usus itu tahan jadi semua itu. Jadi kalau terjadi kanker pada usus itu udah luar biasa deh tuh. Ya kan? Nah, oleh karena itu saya coba pilih penelitiannya kanker pada usus. Nah, ternyata bermanfaat juga. Jadi in short, ini bisa sebagai antibakteri, kemudian yang sudah kita teliti, kemudian juga analgesik, ya, kemudian juga anti PMS dan banyak sekali manfaat-manfaat yang lain yang bisa diberikan. Nah, ceritanya gara-gara itulah saya akhirnya bisa bergabung dengan BKKBN, karena obsesi saya itu adalah bagaimana ya meningkatkan angka menyusui. Monggo Ibu Rafi, saya kembalikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan dalam pemaparan ini. Atur semua. Ya, terima kasih Pak Prof. Rizal. Kita sudah mendengar nanti ya tentang terbangun ini. Ternyata bagus sekali untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Saya kira kalau ini program pemerintah mungkin stunting itu nggak perlu ada. Ini sudah tersebar, tahu makan apa yang membuat lancar asinya, kualitas yang baik. Sekarang kita sampai pada tanya jawab untuk kita saja ya, tiga penanya saja. Silakan yang mau bertanya. Oke, terima kasih Bu Rafi. Pak Prof. Rizal Damanik, menarik sekali tadi apa yang dipaparkan, kasih, jadi saya tambah mengerti tentang kalau, bagaimana adat tadi ternyata memang ada rahasia kan, di baliknya. Nah, itu kan ada ini sekarang ya, berarti bahwa untuk konsumsi itu memang